The Jakarta administration says 2,500 closed-circuit television cameras will be installed in strategic areas around the city by the end of the year. Governor Basuki Cahayapurnama says it's a version of the system currently being used in India. Sudah kirim, ya dengan sistem Android kan sudah langsung kirim, maka di lurah terdekat di wilayah Anda itu ada Satpol PP kami sudah bisa lihat ada tanda ini berarti sudah ada laporan tidak aman. Nah model ini yang sedang kami rancang sehingga waktu Anda datang di halte atau lagi berjalan masuk ke gang. Kalau di gang itu tiap kali Anda kirim, maka kami akan mulai curiga kenapa di gang sempit ini semua orang lewat kasih tanda merah misalnya gitu. Nah kami tetap akan kirim tim, ada preman, kalau preman tentu kepolisian akan mulai tangkap. Jadi intinya.